polis dan masyarakat berpisah tiada. Ungkapan ringkas namun maknanya cukup mendalam. Ia menggambarkan kepentingan saling bekerjasama dalam konteks memerangi jenayah. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Ashraf Zuhairi sempena Hari Polis ke-217. Jenayah baik konvensional maupun baru makin sukar dan kompleks. Ia jadikan tugas polis kian mencabar. Bagaimanapun, setiap ancaman diharungi dengan tekad yang kuat. Ia selari sumpah melindungi keselamatan rakyat dan keamanan negara. InsyaAllah, kita berikrar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita sentiasa terbuka untuk menerima sebarang respon dan juga jika ada sebarang komplain, kita sentiasa terbuka dan pihak kita akan mengambil sebarang tindakan berdasarkan keperluan. Komitmen kerja dan bakti setiap anggota polis hingga berisikokan nyawa sendiri benar-benar dihargai masyarakat. Kalau kita lihat banyak perkara yang diselesaikan oleh polis dan kadang-kadang tu ada benda yang macam mustahil untuk diselesaikan tapi polis berjaya selesaikan. Hakikatnya tanggungjawab mendepani ancaman keselamatan bukan terletak di bahu pihak berkuasa semata-mata. Malah perlu digalas setiap kelompok masyarakat. Mereka harus jadi mata dan telinga polis dengan salurkan maklumat berkaitan jenayah. Kerjasama antara polis dengan itu masyarakat ialah sesuatu yang harus terus itu kekal, memandangkan bahawa keamanan dan keselamatan negara kita banyak bergantung kepada pihak polis dan juga pihak masyarakat. Apa sahaja isu yang hadir menggugat keamanan, polis tetap ke hadapan dengan ketakasan dan juga penyelesaian. Namun, dengan adanya peranan masyarakat, ia menjadi pelengkap kepada kesejahteraan negara. Bagai aur dengan tebing, bagai lemah melapis condong menopang. Kerjasama dituntut bagi memastikan keselamatan dan keamanan sentiasa terpelihara. Sesungguhnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Ashraf Zuhairi, RTM.